Wih, ini do. Tiba-tiba dari dramatik punya lagu jadi rock eh. Patutlah dia orang kata lagu ni, kumpulan ni macam rock sikit. Straight into my playlist. Straight. Help me help. Hi guys. Welcome back to our channel for Guys Reaction. Jadi hari ni kita akan sambung tengok video from this group Dreamcatcher. Yeah, Dreamcatcher. Dreamcatcher. This group eh. Lagu kumpulan ni dapat ramai gila dah minat dia kat Malaysia ni eh. Betul. Kita pun tak expect macam ni sebab hari tu pun memang kita first time dengar. Jadi this is our second song yang kita akan react. Dan kita orang pun baru tahu bahawa group ni sebenarnya dah lama lah. Yes. Dalam industri. Fanbase dia kuat juga tau eh. Dalam lama tu sejak bila? Sejak 2017. 2017. Okay, without wasting any time, let's go. Oh, dia beritahu nama siapa tengah nyanyi. Sion. Apa dia lagu dia? Deja Vu. Deja Vu. Ui, cantik siap. Gahyeon. Gahyeon eh. Ui, sedap lah background tu. Background tu sedap gila. Hardcore. Suak. Ni pre-chorus lah. Suak online. Suak online lah. Mantap. Alice lah, Alice. Eh, macam Taylor. Ni Rosé tu, yang aku cakap tu. Tak berasa. Sekuang tu. Sedap teruk eh. Ni yang rap tu tu eh? Dummy ya, yes, nama dia Dummy. Dummy. Second makna. Tapi dia still boleh nyanyi pun sedap eh. Guys, beat dia memang sedap gila. Ni kalau aku pakai earphone ni, layan yeah, ni. Yang kita minat tu nama dia Jiu kan ni. J-I-U. Bukan. Mulut kucing. Yang kita tengok dia cantik pakai dress kuning sebelum ni. Dalam video sebelum ni. Ha, ni Jiu. Macam lagi cerita ni. Gundam. Gundam. Bukan macam anime. Evoker. Wax. Kuas je tak ada. Kuas je tak ada. Belakang siapa kan? Ah, ni Jiu. Ni Jiu. Jiu. Bukan Jiu. Wih, ni dah. Tiba-tiba dari dramatik punya lagu jadi rock eh. Patutlah dia orang kata lagu ni, kumpulan ni macam rock sikit. Oh, dia macam anime punya vibe ni. Eh. Ya tu. Macam tulisan dulu keluar. Haa, faham? Cerita apa? Kamera itu? Kamera itu pula. Bukan dah, ini lagu tadi Yosin Naruto berlawan ni. Lantai. Cuaca anime tu. Oh, nice lah. Exot Wax. Haa, ni bukan lah. Ni Goku ni. Bola. Tapi sebelum ni kan, lagu yang kita tengok sebelum ni dia macam bila dia make up, nampak macam macam lah. Macam kata style yang dark sikit lah.
Betul. Tapi ni nampak sikit muka dia jelas, semua dia cantik. Betul. Kali ni muka dia jelas. Aku pun first time ni aku tak cakap banyak cakap. Yang tadi tu aku memang tak baca lirik langsung. Aku just macam nak hayati lagu. Second time ni kita agak baca lirik, tengok cerita ni, lagu ni pasal apa. Okay, go. Background ni memang sedap gila ni. Dia macam dia kehilangan orang. Kau kena biasa belajar piano lagi. Dan ya, memori dia mengingatkan macam susah. Boleh? Repeating. Like deja vu. Betul tak? Baik, kita tengok. Ni yang bibir tu kan? Ya ke? Bibir. Yang macam Gio sikit tu dia. Sikit lah. Sikit. Mana bibir tu lah? Handong ni aku rasa yang Chinese tu ke? Aku rasa lah. Oh, dari Chinese lah? Ha, dia ada seorang Chinese yang stuck waktu lagu Dreamcatcher sebelum ni. Kita tengok tu. Aku rasa yang tadi. Baju hitam macam mana? Mungkin antagonis ke? Tak tahu lah. Dalam cerita dia, dalam storyline ni mungkin dia antagonis. Dia jabu ni. Yes. Dia jabu. Straight into my playlist. Straight. Unik lah lagu dia berbanding lagu Betul lagu Aina. Yes. I'm glad because we discovered this group. Suara dia pun sedap tu. Ya, kalau tak sedap tak ada nyanyi kan. Betul. Deja vu. Deja vu. Dapat lirik ni. Hilang dia. Orang tadi ada sekejap. Betul. Macam lagi dingin tu. Tu semua dah, dah mati apa? Macam dia memang hilang kawan ke apa. Tak tahu. Awak suka lah. Tapi kita tak jumpa lagi yang mulut macam kucing. I mean, tadi ada tadi, aku nampak dia. Sebab dia tak senyum. Sebab dia bukan rambut pink. Cantik sial. Itulah aku cakap. Aku cakap mulut yang kucing tu lah. Dah masuk dah. Oi, memanglah ya, Ayan. Aku nampak Naruto tengah berlawan sekarang. Memanglah Ayan dia. Sebab apa tau? Boleh happy guys. Sebab lagu dia macam Yona lagu Jepun. Jepun pun macam bagi aku yang tak faham bahasa Korea, aku ingat ni lagu Jepun tau. Betul-betul. Ini kot rasa. Mulut tu eh. Tapi asal macam lain. Dia tak nampak sangat kot. Keluarlah ni invoker. Invoker. Okay. 2, 4, 6, 7. Okay, betul lah 7. Sebenarnya ni memang complete lah. Yes. Memang 7 orang lah. Deja vu. Best guys. Thanks memang lah. Memang mantap. Siapa yang terbaik suggest lah tu. Ni memang terbaik punya. Memang baik lah. Baik lah insomnia. Insomnia. Kau okey lah insomnia? Kalau tak cukup tidur, konsult lah. Konsult lah. Konsult lah. Apa insomnia? Medical help lah. Fandom dia orang nama. Biasa orang punya nama. Baca komen lah tu. Kau kena baca komen. Aku baca tu. Okay guys. So that's the reaction kita orang untuk lagu Dreamcatcher Deja Vu ni. Memang. Straight into my playlist. Aku tak cakap apa-apa pun dalam video. Cikman approve. Yeah, memang nice lah. Okay, so kalau korang ada lagi lagu-lagu yang korang nak kita react, just comment down below. Kalau korang enjoy video ni, give a like. And see you guys in next videos.